aku bikin nasi lemak. Enak. Nasi lemak sing tempo dulu ternyata pakai kangkung. Oh. Ya tuh dia makanin nasi lemak nih hotel bintang 5. Oh. Astagfirullahaladzim, HP ku jatuh. Selamat pagi. Hari ini ada teman-teman aku mau datang, teman-teman arisan, teman-teman sekolah dulu. Wulan mau masakin nasi lemak. Jadi spesial hari ini judulnya adalah ketika teman-teman Indonesia aku kusuruh nyobain nasi lemak buatan aku tanpa harus jauh-jauh makan nasi lemak di Malaysia. Kalau kalian tahu nasi lemak itu asalnya memang dari negeri jiran kita Malaysia ya. Jadi nasi lemak itu hampir sama dengan nasi uduk nasinya, tapi untuk lauknya itu berbeda banget. Kalau nasi uduk biasanya ada mie, ada kering tempe, terus ada ayam, terus ada tempe bacem. Tapi kalau nasi lemak selalunya dia ada sambal, sambalnya itu khas banget, terus ada pusu, ada mentimun, ada telur. Spesial aku akan tambahin dengan kangkung karena ternyata nasi lemak yang tempo-tempo dulu itu dia memakai kangkung ya guys ya. Jadi spesial Wulan akan tambahin dengan masakan kangkung atau morning glory. Ini tadi aku beli kangkung di kedai sayur sebelah aku. Satu ikat berapa ya tadi? 5.000 kali ya, 10 sen ya. Terus ini aku beli santan, buat bahan santan kelapa parutnya. Katanya kalau memakai santan yang paket itu katanya kurang sedap ya. Jadi aku akan peras-peras sendiri santannya karena lebih sedap katanya gitu ya. Terus berasnya aku nanti akan pakai beras basmati lagi juga macam aku bikin nasi kandar. Kalian tahu nggak guys, di Tulungagung cuacanya bener-bener sangat panas banget, lembab banget gitu ya. Walaupun kadang kalau sore itu hujan, tapi panasnya bener-bener cetar ya. Sehari itu Wulan boleh habis sampai 2 liter air sejuk atau air dingin seperti ini. Gila, panasnya bener-bener menyengat. Lagi manasin sambalnya nasi lemak yang aku bikin beberapa minggu yang lalu, tapi aku bekukan. Ini kayaknya aku bikin yang kepulangan aku waktu itu ya. Bahan-bahannya nih ya, bawang merah, bawang putih. Terus aku cabenya memakai cabai kering yang aku bawa dari Brunei, cabai merah besar ya. Biar enggak seberapa pedas. Di kampung aku tuh cabenya kebanyakan cabai kecil yang dikeringkan, jadi pedasnya cetar. Kalau nasi lemak khas Malaysia itu kan kurang seberapa pedas ya. Kenapa aku banyak pakai sayap? Karena di sini sayap itu murah banget ya. Kalau di Brunei kan sayap mahal ya. Jadi kesempatan di sini itu aku makannya selalunya sayap. Dulu masa kecil aku itu kan aku tinggalnya di arah nenek aku kan guys. Mana ada dulu santan-santan kemasan gitu. Kalau masak kayak sayur itu kan selalunya nenek aku senangnya pakai yang santan-santan gitu kan. Jadi dia parut sendiri, dia peras-peras sendiri. Jadi Wulan tuh pandai memeras santan ya. Nenek aku dulu kan punya kebun kelapa sendiri. Jadi waktu aku masih kecil tuh bantuin bikin bikin minyak sendiri. Jadi banyak banget gitu yang diparutnya, terus diperas-peras gini. Nah, ini kalau santan tuh kalau yang fresh seperti ini tuh lagi sedap guys. Jadi dia rasa santannya itu benar-benar rasa alamiah gitu, bukan yang ada pengawet dan sebagainya. Jadi orang-orang dulu itu makanya jarang banget yang terkena berbagai jenis penyakit ya. Nah, yang belum pernah tahu cara memeras santan, kayak gini harus ditekan dengan jari, dengan tangan ya, sekuat tenaga. Ini mungkin aku ambil 3 kali saja ya. Kalau yang kali ke-4 itu biasanya selalunya sudah mencair dia, tidak pekat seperti ini. Spesial banget berasnya aku memakai beras basmati. Nih tulisannya basmati rice. Ini aku beli dari Brunei. Yang sisa aku bikin nasi kandar kemarin. Jadi berasnya teksturnya itu panjang-panjang. Kemarin ada yang tanya, khasiatnya apa sih? Khasiatnya ini adalah mengenyangkan guys. Aku nggak ngerti ya. Karena teksturnya berasnya itu panjang. Biasanya pakai nasi biryani ya. Tapi spesial aku masak untuk nasi lemak aku. Biar ya ada spesial-spesial dikit ya. Tapi harus dicuci ini ya. Jangan kalian pikir sudah masuk ke kuali seperti ini nggak dicuci ya.
sudah aku cuci ya, kemudian santannya aku tuang. Jadi aku akan masaknya macam orang-orang tempo dulu, nggak di rice cooker, nggak di slow cooker, tapi di sini guys. Bagi sedikit garam. Bu, pandan mundi. Pandan iki ya. Sing mana? Sing etan apa kulon? Waduh, iki? Iki punyamu ya? Ya wis tak. Ndak mbati ya. Ndak mbati. Dapat dua. Aku masih punya stok curry puff. Ada risoles guys, nanti akan aku goreng ya. Ulat tuh kalau nggak ngopi rasanya macam ada sesuatu yang kurang ya. Kalau di rumah pakainya juga seperti ini saja sih guys, karena memang di dapur kan. Dan tudungnya pun beberapa video aku selalu memakai tudung ini karena favorit banget ya. Si Cimel ini yang nggak mau ngebeliin maknya yang model-model gini lagi. Nanti ya, ayamnya akan aku bagi dengan sedikit daun kari biar ada rasa-rasa kari ya. Aku kasih lihat daun kari aku yang kusangka itu hari mampoy mati, ternyata dia numbuh lagi. Ini hartaku yang paling berharga. Aku tanamnya di dalam pasu atau dalam pot di depan rumah ya. Di pekarangan aku yang tak seberapa besar. Ini lihat, numbuh lagi. Itu hari itu mati sampai di sini guys, nggak ada daunnya sama sekali. Ternyata sekarang, wow, segar bugar ya. Aku mau ambil sedikit buat apa itu namanya? Buat ayam goreng berempah. Udah, dua saja, tiga lah. Jujur ya, dulu itu aku mencium aroma bau kari itu rasanya kayak sesak gitu di dada. Tapi sekarang mencium aroma kari itu melebihi aroma parfum atau minyak wangi ya. Seneng banget, enak banget baunya. Ini nggak ada yang jual guys di sini guys. Jadi kalau nggak petanam nggak akan aku mendapatkan untuk memasak kari ya. Sama itu hari rela aku bawa dari Brunei, aku pikir mati. Katanya kalau di Amerika kangkung itu ilegal karena katanya di sana kangkung itu sebagai tanaman gulma atau parasit. Jadi kayak dilarang diperjualbelikan gitu. Ini adalah salah satu makanan favorit aku guys. Sudah. Ini kayaknya agak kelembekan deh, harap-harap enggak ya. Untungnya bumi masih berputar. Panas. Ini aku coba mencicipi sedikit. Ini pakai sambal sama pakai usus saja. Bismillah. Mantap kali rupanya sambal buatan aku. Nggak semanis wanju. Kayak nasi lemak jalan alor. Nih sambalnya pedes banget. Enggak guys. Maksudnya karena pakai beras basmati jadi enak. Tapi agak hancur sedikit nasinya. Aku banyakkan aduk tadi. Ini aku sudah rebus telur juga. Mantap rek. Pakai sambal sampai pusu saja loh, enak. Loh, timun aku ketinggal tadi ya. Nasi lemakku udah laku, padahal orang enak laku sama sekali. Enak. Pakai kangkung. Tapi, nanti aku mau bikin kangkung. Bisa kangkung. Iya. Cuma pakai telur ya, yo ngalah, kasihan. Disponsori oleh Pizza ini. Rusak nih. Ya Allah, kasihan. Aku mau nilai juga pakai pusu karo sambal toh. Enggak kan? Ini lo wis gurih. Iya sih. Minum dulu. Ini adalah pelanggan pertama. Nasi lemak Wanju. Nasi lemak Pak Ali. Pak Ali. Iya. Pak Ali. Pak Ali yang Pineng. Yang rumah
Iku Michelin star Pali. Gurih. Enggak sekali. Gurih enggak? Gurih. Nah, tau ya, masuk sepiring berdua yo ngalah. Enak. Baunya sampai ke Mamu, yeah. Radius 1 km. Kira-kira masih berapa ya? Berapa kilo ya? 1 kilo ya? 1 kilo ya? Ya kurang lebih 1 kilo ya Allah. Jadi baunya tercium guys. Sampai ke perumahan sebelah. Ya Allah, nah atau ambil tuh ya? Sungkan apa? Sungkan, sungguh mengharapkan. Mau goreng kari puff guys. Ya tanganku bersih nih ya. Tak apa ya. Gorengin kari puff. Jadi semua serba ala-ala Malaysia. Sebenarnya pengen tak bikinkan teh tarik, tapi teh AQ lagi habis, enggak membawa dari Brunei. Teh brand Sablis itu loh, enak banget, guys. Kalau kalian bikin teh tarik, beli yang brand Sablis ya untuk tehnya ya. Ini siapa? What's your name? Belum datang. Oh, belum datang temannya Budi. Oh, Una ngintip dari sini. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi makanan yang aku buat tadi udah siap? Iya. Tapi di sana masih berantakan. Itu siapa yang ngeberantakin? Bukan aku, Mas. TV areanya Budi, siapa yang ngeberantakin? Panasnya banget, cuwetar di sini guys. Masya Allah, jangan panasnya lembab banget gitu ya. Huh? Nih makanan sudah siap, ada kerupuk papedam juga. Dan andalannya Wulan tuh kerupuk papedam tuh, papadom. Itu kerupuk papadom. Ih, sudah komplit nih, ada pusu atau ikan bilis atau ikan teri, ada mentimun. Timun. Ada ikan jambal. Terus ada telur. Telurnya mantap. Ini ayamnya aku masak rempah, aku goreng berempah, ini sambalnya cuetar pedes, aku bagi daun kari, bentar, ada kangkung, ini nasi lemaknya, ada sandwich, ada kari puff sama risol. Aku bikin nasi lemak. Apa? Anakku digawe nasi biryani, kuwi digawe nasi anu, apa ya jenenge? Sing ana kismise, nasi minyak. Nasi kebuli. Ah, nasi kebuli. Oh, nasi kebuli. Nasi lemak. Nasi lemak. Monggo. Iki aturi bu. Iya, iki pusu apa teri ya? Teri Medan ya? Bukan, teri kok Brunei gini terine. Terus diseset dibuang dalamnya. Brul, teri kok Brunei iki. Terus iki ikan jambal ya. Oh, jambal. Jambal ya sini ya. Oh, jambal ning Bali. Maksudnya biasanya ning tetanggoku iki. Heeh. Anu dadine. Terus iki ayamnya tak gawe berempah. Wis bukae sendiri. Pesenanmu sai. Semoga mok enggak apa-apa ya. Apa iku? Sandwich. Tapi kok sik iki mu tak icipi enggak apa-apa kok. Jan spesial banget toh. Iya ga, soalnya lain kan mayonesnya sini ada kono. Tuh adem ya, tak kulkas loh. Lek ada mencer kapie jangan jangan dikomplain. Yes gak apa-apa, kene, gak apa-apa. Yes kono. Tak video gak apa-apa. Ada Ibu Citra, ada Ibu Sitin, ada Ibu Suri. Apa? Iya, tapi kali ini aku nggak berani kayak tak kayak Lombok soalnya apa ini seri request Lombok kan. Aku nggak mau cacak ya. Sa apa mau anakmu sing cewek ada duit itu boleh. Ngono ya. Umur biro sih? Lanang nggak tahu. Oh lanang. Sekarang itu. Pediam ini. Enggak kaget nasi lemak ada pakai kangkung. Iya, soalnya enggak nasi lemak sing tempo dulu ternyata pakai kangkung. Ya tuh dhewe makane nasi lemak ning hotel bintang 5. Iya, sing bener malah pakai kangkung. Malah ya? Iya. Ayo to, Bu. Aman tau nggih papeda ya? Kita senengane kangkung. Papeda ini bahasane daun kari ya dari Tulung Agung. Daun kari. Serius? Iya, tuh depan rumahku ya, ada. Daun aneh ya. Sing di dalamnya kari, tapi kan tak kasih daun kari tuh. Coba deh. Iki teri. Malah.
Kusu, teri ya medewe ya. Teri. Iki daun kari. Oh, ini adalah sambal. Sambal awas pedes. Ayo toh, Bu. Kemarin kamu desain dong ibu-ibumu PKK setelah kau hidangkan dengan cara itu. Apa reaksinya? Soalnya yang dulu wis. Soalnya yang dulu wis tak gekno. Jadi wis paham. Iya dibontrot semua entek. Enggak, ada lakumannya ada yang lho pokoknya lakumannya kalau pelangi kayak enak ya apa itu jenis? Budi, budi, budi eneng tapi punya yang diingi tapi gak enak aku iya tenang ya orang ini namanya tuh kerja terus, kan kerja ya? Sudah kerja ya? Iya, sebenernya aku tuh jalan-jalan tapi dibayar sampai gelodakan dia akhirnya nervous. Kok bintarnya kamu ngendi? Kota nih, Bu? Tanya bintar kota, sekarang kan kok bintar ya di sini? Bintar, tenggelek terus di mati, Bu? Jadulan bujunya aku gak seneng tapi orang citrai ya, Bu? Tak pun boleh nih jadi golek golek apa ya? Koko-koko masa bete kan sampai koko-koko jadi apa jadi sugar mami? Jadi terang dulu mau orang dibagi belum? Dipak dia nggak apa baris nih dire-dire senen selasa rabu kamis sekarang jalan aku tak pernah mang. Ada pindah ya? Oh. Nggak cepat pun tuh kamu. Tapi hari itu kayak ibu juga memang pindahnya kak. Iya. Kalau di malam tuh nangis namanya. Nyabur. Tapi nyabur. Coba ya. Terus kita WA orang. Bapak-bapak buat nabung kayak gitu kan. Enggak bilang mini, cobaan. Enggak fotonya dia yang tadi dipasang loh, dia bobotnya kira 49. Ya gila. Saiki 50. 49 itu kamu. Setahun berapa? 7 tahun yang lalu. Ternyata sebelum saya. Ya kok itu wis mulaian ya? Tambah mesti. Setelah kemo malah naik. Yo lah, kemo terus parane kemo dindi. Waktu kemo. Sehat ya, sehat. Tau kayak apa? Bae nyelengit ya? Kayak apa? Bu Citra gerung ngeruk daun kari. Masa sini gak jarang orang nanam? Gak ada kan? Kalau mau masak kari, kita beli bubuk kari, Bu. Ya memang, aku juga pakai bubuk kari, tapi kalau gak pakai itu, kurang sedap. Apa? Udah ngide kuan. Iya tak? Bu, kita caranya masaknya gimana, Bu? Kalau mau masak kari, pakai bumbu kari, terus pakai ini ada juga. Ada tamu dari Brunei. Ada tamu kecil dari Brunei. Datangnya jauh-jauh pakai pesawat. Langsung senyum dia ya. Datangnya dari Brunei. Naik Royal Brunei ke Tulung Agung. Sini, sini main sama adik. Loon lucu nih adik, liatan. Mas berangkang loon. Tanyaan, adik namanya siapa? Kasih mainanmu. Di perumahan sebelah, Mbak. 1 kilo lah dari sini. Amar gimana? Di sini betah nggak? Kerasa nggak? Banyak teman? Banyak teman ya? Mau di Tulung Agung apa di Brunei? Itu main game ya, itu ya. Dia nggak kepengen carry, Mbak? Kalau main carry, ya carry. Oh, so mau ditinggal ambil Uti di rumah gitu gimana? Pusing. Utinya yang pusing, utinya ke sana nanti. Oh, ini kayaknya ini murah senyum ini. Makasih Mbak. Ya Allah, makasih. Enggak. Iya. Aku sih enggak sempat ke tempatnya Mbak Mila malahan. Nggih, makasih Mas G. Waalaikumsalam. Dadah Amar. Iya. Kadang aku tuh apa nyetir lek jauh-jauh sendiri saiki kis. Enggak kayak dulu, Mbak.
Males, no. Kadang si cimel kan saya isinya. Konsentrasi. Iya, pakai mata batin di sini. Waalaikumsalam, Dadah Amar. Dah. Ini depan perumahan aku lagi tebang. Tebang itu adalah panen tebu. Mewah, mepet sawah. Lagi di rumah nenek. Guys, ini lagi bentar lagi musim rambutan. Nanti kalau musim, pohonan ini itu nggak nampak daunnya yang nampak apa? Kemerahan rambutan saja. Mungkin ada 10 atau mungkin 20 lah sampai ke belakang sana itu adalah pohon rambutan. Kayaknya aku dulu pernah bikin deh videonya sudah. Kalau ini sudah masak, gitu aku duduk di sini bawa kursi sambil ngambil, sambil makan. Lihat rambutannya. Banyak, rendah-rendah pohonnya. Lihat. Ini baru start berbuah karena saat ini masih yang musim mangga ya, selepas mangga habis baru si rambutan ini akan muncul. Nih kita ambil rambutan. Guys lihat, ini dulu tuh waktu viral-viralnya bunga janda bolong ya. Gini nih, kayak gini. Ini mahal mehong sekali. Kenapa enggak sih? Oh, sekarang udah enggak ada harga dirinya nih pohon ini, bunga iki. Tapi dorong akeh yo. Iki bu, telung nah bu. Eh, merah. Wes dua, dorong begitu mateng kabeh. Sayang seminggu kas iki kali. Ini rambutan binjai, Aceh binjai. Jadi dalamnya tuh kelupas. Tuh lihat, tuh lihat, merah.